Satgas Nasional COVID-19 dan Pikasi Bersatu Lawan COVID bahwa di Jawa Timur di dalam peta zonasi alhamdulillah sudah tidak ada zona merah di Jawa Timur. Alhamdulillah, ini artinya kerja keras semua pihak ini sudah memberikan hasil yang patut kita syukuri. Tetapi pada saat yang sama, tetaplah kita disiplin menjaga protokol kesehatan. Pada saat yang sama, tetaplah melakukan percepatan vaksinasi. Dua dulu, disiplin, prokes, dan vaksinasi menjadi bagian penting supaya yang mulai tadi malam Jawa Timur sudah bebas dari zona merah, ini kita terus bisa mengendalikan, yang kuning bisa jadi hijau, yang orange bisa jadi kuning dan seterusnya, sehingga berbagai sektor kehidupan bisa berjalan seperti